Kelas pun dekat WhatsApp, dekat WhatsApp. Kat Telegram pun ada. Udah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita nak buat quick revision lah bab gravity. Jadi kalau tak faham tu boleh interrupt ataupun rajin nak type eh. Kau lah ikut mudah kamu. Paparan okey eh? Okey cikgu. Okey cikgu. Jadi kita dah belajar graviti ni tapi kita belajar dalam keadaan terkucil tahun lepas kan. Masa tu mula-mula pandemik berlaku betul tak? Saya try hold. Maksudnya masa pandemik tu saya ajar subtopik lain. Bila buka nak ajar graviti pun sama juga. Problem, kita ada problem. Menyebabkan saya tak boleh hold. Terpaksa ajar face to face juga. Apa? Ajar online juga. Saya buat recording yang dalam kelas tu. Tak tahulah. Masa tu ada video pun ada silap sikit. Tak perasan masa editing sambung-sambung video tu. Siapa tegur saya? Alia ke? Saya tak ingatlah siapa tegur saya. Tapi saya pun tak tahulah macam mana huru-hara kita belajar. So kita buat recap sikit tadi ni. The idea tentang gravity. So kita tengok. Dalam bab gravity ni, kita nak belajar tiga perkara ni je. Pertama, hukum kegravitian semesta Newton. Yang kedua, hukum Kepler. Yang ketiga, kita nak bincang pasal satelit buatan manusia. Dalam hukum kegravitian semesta Newton, kita membincangkan ada dua daya. Satu daya graviti, dua daya memusat. Daya graviti dengan daya memusat ni, dia menjadi asas untuk menerangkan hukum Kepler. Dalam hukum Kepler ada tiga hukum. Kepler satu yang menceritakan planet kita ni mengorbit bukan dalam bentuk bulatan, dalam bentuk elips macam tu. Kepler dua dia menjelaskan bila planet tu mengorbit, dia akan lalu pada satu kawasan yang agak jauh dan yang agak dekat dengan kedudukan matahari. Sebab matahari jadi titik rujuk. Boleh rujuk buku teks kalau ada. Kalau siapa pakai desktop boleh buka buku teks online kan. Tapi kalau tak ada tak apa, tak ada masalah. Jadi kamu bayangkan bentuk bujur macam telur tu, matahari bukan duduk di tengah-tengah. Dia duduk agak ke kiri ataupun agak ke kanan. Jadi bila dia duduk agak ke kiri, ruang yang dekat kiri tu, ruang yang dekat kiri tu dia dekat dengan matahari. Dan yang dekat kanan tu jauh pada matahari. Tapi sebenarnya luas dengan masa dia sama ketika dia lalu tu. Sebab laju dia sama. Kalau kita kira daripada segi sudut luas dengan lajunya, kawasan tu sebenarnya sama. Jadi dalam hukum Kepler ketiga, dia menjelaskan tempoh orbitan tu pula. Jadi bila kita faham Kepler 1, 2, 3, baru kita faham macam mana satelit berfungsi. Macam mana kita tahu halaju lepas. Halaju lepas yang menyebabkan dia terlepas daripada orbital keliling bumi. Kalau dia tak lepas daripada orbital ke bumi tu, dia ikut bumi tu. Tu satelit pegun tu, dia ikut sebab dia duduk dalam keadaan yang masih lagi dipegang oleh graviti bumi. Jadi kalau dia terlepas tu bermaksudnya putus habis lah. Alam semesta ni dia sangat besar. Kamu boleh bayangkan kamu ambil satu balang, kamu letakkan penuh balang tu dengan gula dan kamu ambil satu hablum gula yang kecil tu kamu warnakan, letak dalam balang, itulah sistem suria kamu yang terdiri daripada matahari dan planet-planet lain. Bumi adalah planet yang ketiga daripada matahari. Maksudnya sangat besar. Itu gambaran yang saintis bagilah. Jadi ini the idea. So bila kita dapat idea, kita nampaklah flow dia. Adakah kamu kena ingat formula? Formula diberi. Adakah kamu kena buktikan formula? Tidak ada pembuktian formula. Dalam DSKP, kamu kena tahu nak guna formula tu dekat mana. Bermaksud, mungkin dia tak bagi formula hal laju lepas. Mungkin. Tapi kamu tahu, kalau kamu tahu formula ni, kamu combine, kamu dapat formula hal laju lepas. Macam tu. Bermaksud, tak semua formula dalam graviti ni dia bagi.
dia akan bagi formula tertentu saja, tetapi bila kamu combine, kamu akan dapat formula yang kamu nak pakai. Macam tu. Jadi kita tengok bahagian yang pertama. Hukum kegravitian semester Newton. Nanti saya bagi apa nama dia, slide ni kat kamu. Tapi kalau saya bagi slide ni kat kamu, mungkin dia punya link video tu tak adalah, eh. Okay. Sebab dan saya letak video, link tu mungkin akan terputus lah. Nanti saya buang dulu link video tu. Daya graviti, yang ni. Kita ada empat perkara yang kita nak kena faham. Daya graviti, pemalar kegravitian, daya memusat, jisim bumi dan matahari. Okay. Pertama, daya graviti. Kalau kamu tengok dekat daya graviti ni, dia bagi M1, M2. Dekat sini dia labelkan M1, M2 ini sebagai jasad pertama dengan jasad yang kedua. Jasad pertama dengan jasad kedua. Tapi dekat hukum kegravitian semester Newton, cuba tengok daya graviti dengan hukum kegravitian semester Newton, F22F, G22G, pemalar kegravitian semester. Tapi M1 dan M2 telah bertukar menjadi MM. M kecil dan M besar. Sebab dia refer benda yang sama. Tapi daya graviti kita bincang pada konsep yang kecil. Jasad pertama, jasad kedua. Macam ni. Tapi bila kegravitian semester Newton, memang kita letak bumi sebagai titik fokus dan M kecil tu benda yang lain yang kita nak comparekan dengan bumi tadi. Macam tu. Dia sebenarnya formula yang sama sebenarnya. Kalau kita tengok secara amnya lah. So kat sini R adalah jejari kepada bulatan. Jejari bumi. Bumi. Okay. Pemalar kegravitian dia bagi G kecil. G, M. M ini adalah jisim bumi bahagi dengan jejari bumi kuasa 2. Daya memusat. F sama dengan MV kuasa 2 bahagi R. F sama dengan MV kuasa 2 bagi R. Saya pecah kat sini lagi sekali. F sama dengan MV kuasa 2 bagi R. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi dia adalah jisim jasad, laju linear, jejari bulatan. Bertambah jejari, makin jauh jarak dia, lagi berkurang daya memusat tu. So dia bergerak lagi perlahan lah sebenarnya. Jadi dekat sini macam laju linear, bertambah laju, bertambah daya memusat. So nak jadi bertambah laju dengan bertambah daya memusat ni bergantung pada kedudukan tadi lah. Kalau macam bumi bergerak, dia planet ketiga kan daripada matahari. So kalau kita letak matahari titik rujuk, bumi tu bergerak laju lah. Sebelum bumi apa? Saya tak tahu. Selepas bumi marik. Sebelum bumi planet ketiga? Saya tak tahu. So planet yang depan bumi saya tak boleh nak ingat. Planet depan bumi tu dia akan bergerak lagi laju banding dengan keadaan yang macam tu lah. Sebab jejari tadi. Kita kalau kita ambil matahari sebagai titik rujuk. Tapi kita punya main focus kita nak belajar. Entahlah, tak tahulah. Betul lah kot utarik. Saya pun tak tahu. Kita punya main focus belajar adalah bumi sebagai titik rujuk. Macam tu. Jadi laju linear kat sini 2 pi r bahagi t. Macam mana dia dapat 2 pi r bahagi t? Dan ada penerangan dia macam mana nak dapat. Sebenarnya dia bahagi dengan jarak dia. Ya kot, Zura kot. Bolehlah, saya setujulah. Dah 2 orang kata Zura, 3 orang lah. Saya setuju Zura. Saya memang tak ingat langsung. Ada caranya, tapi kalau dalam buku teks dia ada tunjuk macam mana nak dapat 2 pi r bahagi t ni. T ni tempoh lah masa dia kan. Tapi yang ini dia bagi jisim bumi dan matahari, dia bagi nilai M jisim bumi 4 pi kuasa 2 r kuasa 3, so dia bulatan kan r kuasa 3 bahagi dengan g t kuasa 2. Jadi ingatlah yang ni nanti tengok betul-betul. Bertambah jisim, bertambah daya graviti, bertambah jarak, bertambah daya graviti. Itu daripada segi daya graviti tadi. Okey, kita tengok eh. Yang ini sekejap sebelum. Hukum gerakan Newton kedua, FMG ni, ini yang kita bincang sebelum ni. W sama dengan MG. Berat sama dengan MG. Yang ini kita bincang sebelum ni. W sama dengan MG. Kita bincang dalam bab daya bab apa? Bab satu eh? Bab dua. Macam tu. Bab dua. Okey. So yang bila bawa besar jadi hukum kegravitian semester Newton. Okey.
Jadi yang pertama, kita terus pergi pada contoh. Rajah menunjukkan dua jasad X dan Y yang berjisim M dan M dipisahkan sejauh R. Ha, ini dia idea yang awal tadi lah. F sama dengan G M1 M2 bahagi dengan R. Jadi dia nak tuliskan ungkapan. Ungkapan pada daya graviti X pada Y. Jadi ungkapan dia G M M bahagi R kuasa 2. Tak letak pun M1, M2 sebab kita ikut gambar rajah tu. Gambar rajah tu label M besar, M kecil. Ikut gambar rajah. Walaupun kita tahu dalam formula kita belajar M1, M2 antara dua jasad kan. Tapi kita ikut label pada gambar rajah. Bila F2, macam tu, masih lagi sama. Jadikan, bila dia kata daya graviti Y pada X, Y tu pula jadi titik rujuk. So jisim tu, darab. Dia akan jadi jawapan yang berbeza kalau ada objek lain. Ha, contohnya, daya graviti Y pada, daya graviti Y pada X, lepas tu dia tambah lagi objek lagi satu kat tepi sini. Daya graviti, contohnya, ada objek dekat dengan Y kat sini Z. Daya graviti Z pada Y. Akan jadi dua jawapan yang berbeza. Tapi sebab dia daya graviti orang ni daripada orang ni, daripada orang ni, daripada orang ni, sebenarnya jawapan dia sebenarnya dia akan jadi sama. Kecuali dia letak tiga objek. Baru kamu akan dapat jawapan dia jadi berbeza. Maksudnya Y ni tengah, ada satu objek belah kanan dia. Okay, daya graviti objek belah kanan ni dengan Y. Kemudian ada lagi objek belah kiri dia, daya graviti objek belah kiri ni daripada Y. Akan jadi jawapan dekat bawah ni akan jadi berbeza. Okey, contoh satu ni faham tak? Dia direct je yang ni. Dia direct je. Cuma kita macam macam tu lah. Kan? Sebab kita masih lagi teringat formula M1, M2 macam tu. Jadi dia kata dalam rajah satu, ni sambungan dia lagi. Tunjukkan arah daya F1 dan F2. Jadi F1 dia kata tadi, yang kita patah balik soalan. F1 daya graviti X pada Y, pada Y, pada Y. So sebab tu ya F1 duduk kat sini, daya graviti X pada Y. F2 daya graviti Y pada X. Macam tu. Boleh? Jadi bila kita nak didaksi hubungan antara daya F1 dan F2, didaksi ni lebih kurang ayat rendahnya, ayat frasa yang rendah, nyatakanlah, nyatakan. Macam kita nak buat hubungan lah, nak buat ayat persamaan, macam tu lah. Kat sini dia, kita tengok daya ni je. Kadang-kadang kita tak boleh nak buat tak boleh nak buat hubungan sebab kita confused dengan perkataan didaksi. So, abaikan perkataan didaksi tu. Nyatakan hubungan antara daya F1 dan F2. Jadi daya F1 dengan F2 ni magnitude dia sama. Tapi arah bertentangan. Sebab formula dia sama. Kita replace nilai-nilai yang sama. Kita akan dapat daya yang sama. Tapi pada arah yang bertentangan. Macam ni ayat dia. Okay, ada nak tanya tak? Tak ada, cikgu. Alright. Soalan nombor dua. Rajah dua menunjukkan satu jisim yang dipegang di atas permukaan bumi. Jisim itu jatuh ke permukaan bumi apabila dilepaskan. Jatuh apabila dilepaskan. Perihalkan dan jelaskan gerakan jisim itu semasa jatuh ke permukaan bumi. Jisim jatuh dengan pecutan seragam kerana daya graviti bumi menarik jisim ke bumi. Perihalkan dan jelaskan. Perihal bermaksud cerita keadaan dia. Jelas bagi alasan kenapa dia jadi macam tu. Jadi bila dia kata perihalkan gerakan jisim,
apa jadi kat jisim tu? Jisim jatuh dengan pecutan seragam. Kenapa? Kerana daya graviti bumi menarik jisim ke bumi. Simple je soalan dia, tapi kita akan rasa susah sebab dia guna big words. Salah satu cara nak naikkan level kognitif, dia boleh guna perkataan huraikan, tapi dia guna perkataan berikan justifikasi. Dia boleh bagi perkataan nyatakan sebarang pengubahsuaian yang boleh dilakukan. Tapi soalan akan bagi tuliskan modifikasi yang boleh, dia akan bagi soalan big words. So kadang-kadang bila bahasa kita tak berapa nak bagus, kita baca dia nak apa ni. So bila perkataan perihalkan, bila asal aku kena remove. Okay. Bila dia kata perihalkan, bermaksud dia nak kamu cerita apa jadi dengan dia. Cerita perihal diri kamu, kamu cakap lah nama saya Doreen, tu perihalkan. So, kat sini, kalau kamu tengok balik dia punya ayat, ayat dia sangat simple. Jisim jatuh dengan pecutan seragam. Kenapa pecutan seragam? Pecutan seragam sebab graviti bumi tadi kan, G, nilai G dia sama. Pecutan graviti 9.81 meter per saat dan jisim M 2 kilo. Berapakah nilai daya graviti jisim itu? Tunjukkan arah daya graviti dalam rajah tersebut. Okey, pertama tadi siapa tanya saya nilai graviti? Saya kata kalau soalan SPM ikut di SKP, nilai graviti kita standard 9.81. Tapi kalau kamu buat soalan dalam buku latihan yang kamu beli atau buku pasir terutamanya, kadang-kadang buku pasir ni memang dia tak ubahlah jawapan tu. Dia memang ambil yang KBSM punya. KBSM memang pakai G dia 10. Jadi kamu kira je lah ikut apa. Kalau kamu yakin formula kamu betul, tu betul lah walaupun jawapan dia tak sama kan. Kemudian apa-apa nilai pemalar, contohnya graviti bumi kan. Kalau pemalar kegravitian semester kan, G besar, nilai G besar tu, nilai jisim bumi M besar, jejari bumi semua. Kalau kamu buat buku rujukan, nilai dia pelik-pelik, nilai yang sebenar kamu kena ikut nilai dalam buku teks. Sebab buku teks punya nilai sama dalam sukatan pelajaran kamu, nilai dia sama. Jadi ikut yang dalam buku teks tu. Jadi berapakah nilai daya graviti? Dia direct je F sama dengan MG sebab dia nak daya graviti. Dekat dalam bab ni, daya graviti merujuk kepada berat. Tapi berat kita tidak bincangkan dari segi graviti. Kita bincangkan dari segi pecutan sahaja dan keseimbangan daya yang berlaku dalam atmosfera bumi. Macam tu. Sebab tu kita guna perkataan W sama dengan MG. Kita bincang jasad yang ada kat dalam bumi. Tapi bila dah graviti bumi, kita bincang jasad yang ada dekat luar atmosfera bumi. Sebab tu kita dah pakai F. Kita tak gantikan pun dengan W sama dengan MG. Kita kekal pakai F sama dengan MG. Dia bukan formula yang berbeza. Tapi dia formula yang sama yang digunakan pada keadaan yang berbeza. Dia macam daya apung dan daya tujuh ke atas. Bila daya apung kita cerita dalam air, keapungan naik ke atas. Bila kita tertujah, kita cerita pasal roket punya ada kuasa tambahan, tolak dia ke atas. Dia dua-dua daya yang sama. Apung pun ke atas, tujah pun ke atas, tapi situasi yang berbeza. Sama juga dengan daya graviti dan berat. Dia benda yang sama tapi pada keadaan yang berbeza. Tunjukkan arah daya graviti dalam darjah tersebut ke arah tengah bumi lah. Center of gravity ke arah tengah bumi lah. Macam tu. Jadi bila lukis macam ni, buat arah, tak letak F sama dengan MG pun tak apa. Letak nilai F sahaja. Nak panah tu kena label. Ke bawah tulis F sahaja. Dah okey dah tu. Tak ada tulis MG. Tapi kalau anak panah ke bawah, tak ada label F, lukisan tanpa label kemungkinan besar tak dapat markah. Kena ingat macam tu. Lukisan tanpa label, kemungkinan besar tak dapat markah. Tengoklah pemarkahan. Pemarkahan strict, memang kamu tak dapat markah. Kalau pemarkahan longgar, mungkin kamu akan dapat markah.
kebanyakan lukisan yang melibatkan arah sentiasa berlabel, terutamanya dalam bab gelombang, biasan, cahaya tu kan, pantulan, itu semua kena ada label. Sebab kita cerita pasal sinar tuju, sinar pantul, macam tu. Berapakah nilai daya graviti GCM itu terhadap bumi? Masa ni jawapan ni kita akan confuse sebab kita ingat dia nak cerita benda yang berbeza. Tapi dia masih lagi bincang benda yang sama. Kalau kamu confuse, kamu akan mula nak guna formula lain. Dia masih lagi nak daya graviti tapi diubah keadaan terhadap GCM itu terhadap bumi. Jadi dua-dua akan daya yang sama. Macam soalan sebelum ni, dua-dua daya yang sama, arah yang berbeza. Macam tu. So objek yang pertama bumi, objek yang kedua tadi yang tengah jatuh tu. Yang kita buat soalan sebelum ni tadi kan, arah dia sama. Arah sama. Nilai dia sama, arah dia berbeza. Memang tricky lah macam ni. Saya jumpa soalan ni, saya letaklah, saya rasa macam menariklah untuk kita discusskan. Tapi tak tahulah kalau ada jumpa soalan-soalan lagi menarik, nanti saya discuss. Saya tak bolehlah ambil soalan yang terlalu wide sangat, tak ikut di SKP. Nanti belajar bagi nak mati, tak tanya pun benda tu. Tak maulah. So kita masuk Kepler. Okay. Kepler yang pertama dia cerita pasal orbit. Kepler yang kedua cerita pasal luas. Kepler yang ketiga cerita pasal tempoh. Tempoh lah, tempoh dia berpusing tu. Okay, kenapa kena tahu Kepler 1, 2, 3 dengan fahamnya hukum Kepler ni? Sebab tu orang boleh buat roket. Orang boleh kira hal laju dia. Orang boleh kira, okay, kalau saya nak jatuh kat mana? Sebab tu roket, angkasawan jatuh, dia orang semua jatuh kat laut. Masa zaman mula-mula dia orang datang dululah. Sebab laut tu absorb dia punya impact. Tapi sekarang dah canggih kan dengan dia punya tu, dia orang dah boleh jatuh atas daratan lah. Dulu memang awal-awal tu dia orang memang aim jatuh kat laut sebab antara yang pelancaran awal, dia tak tahu kalau jatuh kat darat ni macam mana. Macam tu. Jadi dia memang target koordinat jatuh dekat laut. Bila cerita pasal Kepler ni, ada cerita roket yang pertama Apollo kan. Kita biasa tengok cerita Apollo. Ada saya tengok cerita behind the scene. Cerita pasal perempuan, tiga orang kulit hitam ni, Amerika resis memang teruk lah masa zaman tu. Saya rasa up until now sama ada outspoken ataupun tak. So tiga orang perempuan negro ni, damn genius. So di sampai pilot yang nak pergi naik ke, ni based on true story, nak pergi bawa roket tu, dia tak nak bawa roket kalau perempuan tu tak bagi tahu dia koordinat berapa. Sebab masa tu komputer boleh bagi berapa decimal places je. Perempuan tu boleh bagi banyak decimal places. So accurate lah macam tu. Jadi dengan faham Kepler, so kita faham macam mana satelit berfungsi, macam mana dia orang boleh estimate pergerakan planet-planet lain. Tak pernah sampai kan kat planet lain tapi dia orang boleh estimate pergerakan, jangka masa pusingan macam mana. Jadi kita tengok hukum Kepler pertama yang orbit menyatakan planet adalah orbit bagi setiap planet adalah elips dengan matahari berada di satu fokusnya. Elips ni dia ada dua titik fokus. Kalau kamu belajar lukisan, kamu akan buat dua bulatan. Tak ada cawan pula. Kalau ada cawan boleh tunjuk. Kamu akan buat dua bulatan dan kamu sambungkan. So dia jadi elips. Jadi elips tu. Sebab tu dia kata di satu fokusnya. So, elips ni sebenarnya dia ada dua fokus sebenarnya. Kalau kamu belajar lukisan kejuruteraan lah nak buat elips. Dia bukan, sebab kita pakai jangka lukis kan, kita bukan boleh terus bulat terjadi elips tak. Kita akan buat half semicircle, half semicircle sini dan kita buat line. So dia jadi elips. Jadi sebab tu kedudukan matahari tu, dia duduk dekat tepi sikit kat situ kan? Kat tepi sikit macam tu. So dia ada paksi minor. Yang pendek tu adalah paksi minor. Yang panjang tu adalah paksi major. Okay. Itu maksud dia, elips. So yang kedua ni, dia kata garis yang menyambungkan planet dengan matahari, garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama apabila
planet bergerak dalam orbitnya. Ulang balik. Garis yang menyambungkan planet dengan matahari yang mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. So planet ni bergerak kat luar, gedek-gedek-gedek bergerak kat luar ni kan, bergerak kat luar. Sebab dia lalu dekat luas yang belah sini dengan luas yang nampak macam tirus ni, saya lukis, patutnya saya lebarkan lagi sikit kan sini. Tapi tak apalah, halal je lah. Kalau dalam buku nampaklah obvious ni, nampak macam sama besar je saya lukis. Tapi dalam buku dia lebar sikit. Tak perasan. So luas ni sebenarnya ketika dia melalui luas yang kecil dengan luas yang nampak panjang ni, ketika dia lalu kawasan luas tu sebenarnya selang masanya sama. So macam dekat England, kalau musim, habis tanyalah parents-parents kamu ke saudara-mara yang pernah duduk kat England, saya pun pegang cakap orang saja. Kalau dalam musim, aku lupa cakap musim apa. Kalau dalam musim sejuk kan, dan malam dia lagi panjang. So macam matahari dalam pukul 8, pukul 9 baru nampak matahari. Lepas tu dalam pukul 3 petang matahari, 3-4 petang matahari dah tak ada. Dia punya time frame tu. So jadi all the season waktu matahari tu lalu jauh dengan waktu dekat dengan matahari pula. Waktu planet tu lalu jauh dengan dekat dengan bumi, itu menyebabkan kadar putaran 24 jam tu tak sama. Tapi kenapa kita kat Malaysia tak rasa macam tu? Kita ada siang yang panjang. Siang kita biasanya 12 jam. So paling panjang pun 13 jam, paling pendek pun lebih kurang 11 jam. Tapi kita tak perasan sangat. Tapi kalau kita perasan sekarang, kita punya pukul 6.45, tanah dah nampak, dah terang. Subuh kita habis pukul 7.10. Tapi ada setengah-setengahnya, pukul 7 pun tanah tak terang, tak terang lagi. Tapi sebab kita ni, negara Malaysia, dia duduk dekat garisan khatulistiwa. Dia almost betul-betul dekat tempat yang menerima pembalikan cahaya matahari siang dan malam tu sama banyak. Unless kalau kita duduk dekat bahagian ke atas sikit, ke bawah sikit, macam ke Alaska, macam itulah keadaan dia. So kita akan nampak perbezaan tu. Jadi saya tak ingat. Saya tak ingat kat mana. Kutub utara ke kutub selatan yang sentiasa panas, yang diorang kena pakai alat khas untuk mata dia supaya tak kena selaran matahari. Dia boleh kena parutan matahari, mata dia boleh buta. So kalau dia nak berjalan dekat situ, dia kena memang macam ni. Memang tengok daripada celah jari, memang buat lubang kecil je kerana terlalu silau. Situ saya tak ingat kat mana. Kat mana salah satu, utara ke selatan. Ya, memang sampai macam tu. Saya tengok survivor punya cerita kan, orang tu ambil tali kulit, tebuk macam buat lubang untuk tali pinggang tu, dia ikat kat mata dia, dia kena tengok dari situ. Kalau tidak mata dia boleh buta, kornea mata dia boleh luka. Saya macam wow, sebab saya tak pernah tahu. Tapi dalam cerita survival tu, apa nama dia, Nat Geo rajin buat cerita alone lah apalah, jenis-jenis macam tu lah saya tengok. Jadi hukum Kepler ketiga, dia cakap kuasa dua tempoh orbit planet adalah berkadar terus dengan kuasa tiga jejarinya. T kuasa dua berkadar terus dengan R kuasa tiga. Maksud dia nak cerita pasal orbital tadi lah. Masa, dia nak cerita pasal masa pula. So kita terus tengok contoh. Sebenarnya kita nampak dia susah. Kita nampak dia susah sebab kita tak faham. Kalau perasan tengok, nota satu slide je saya bagi contoh. Nota satu slide je saya bagi contoh. Sebab dia sebenarnya graviti ni mudah. Kalau banding dengan kuantum, kamu akan rasa kuantum ni senang sebab kamu tengok Ant-Man, kamu tengok Avengers, kamu tengoklah cerita best-best ni kan. Macam itu saya tunjuk cerita Jumper. Kalau macam kamu tengok Star Wars, kamu tengok dia jump daripada planet ke planet guna speed of light, so mungkin kamu macam, wah agaknya ada cerita kuantum, ada hal kuantum tu kan. So kalau cerita kuantum tu memang kita rasa kita nampak. Tapi sebab kita ni jarang expose tengok cerita-cerita planet. Maksudnya kalau kita tengok cerita-cerita planet ni, kita faham jugalah. Tengok cerita boring, Mission to Mars, Mark Wahlberg berlakon. Sampai sudah saya tengok cerita tak tu tak habis. Tidur, ngantuk. Semua cakap pasal kuantum. Bagus. Good topic actually.
Okay, kita tengok contoh tiga. Sebuah satelit, sebuah jisim, jisim sebuah satelit ialah 120 kilo. Jejari bumi ialah 5,760 kilometer. Dan di permukaan bumi, nilai G 9.81 meter per saat. Berapakah daya tarikan graviti bumi pada satelit itu sebelum satelit dilancarkan? So, satelit jadi objek yang kedua. Bumi adalah objek yang pertama. So, dalam yang ni, satelit belum dilancarkan. Dia duduk dekat dalam bumi lagi. Tengok yang ambil. So, kita belum belajar lagi cerita hal laju lepas. Kita belum belajar lagi nak cerita hubungan dia semua lagi. Soalan ni rasa trik lah sebab soalan dia tanya berapakah daya tarikan graviti bumi pada satelit sebelum satelit dilancarkan. Kita mulalah fikir nak guna GMM macam mana kan. Lepas tu kita tengok balik dekat situ. Dia tak bagilah jisim bumi. Kalau dalam exam kita akan flip kat bahagian depan. Oh, jisim bumi ni nilai pemalar, dia mesti bagi kat depan. Janganlah macam tu. Tengok betul-betul daya tarikan graviti bumi dengan berat tadi nilai yang sama. Okay. Rajah 3 menunjukkan satelit dalam orbit mengelilingi bumi pada ketinggian, okey ni dah keluar dah. 240 km. Maksudnya jarak daripada titik P ni ke permukaan bumi ni 240 km. Berapakah jejari orbit satelit? Bumi ni tengah-tengah ni sampai kat hujung garisan hujung ni 5760 km. Sampai dekat P, sampai kat P tambah lagi 240. Yang itu kalau dalam kita tengok dalam buku teks atau buku rujukan dia ada bagi jarak dia R, R kecil sama dengan R besar tambah H. R besar bermaksud R besar bermaksud jejari bumi. H adalah jarak satelit daripada permukaan bumi. Dia sebenarnya kalau kamu faham, kamu tak payah hafal pun. R kecil sama dengan R besar tambah H. Kamu kena tahu R itu sebenarnya jarak antara dua jasad. Jadi kalau dia dah bagi jejari bumi, tambah lagi jarak. Jejari tau, jangan ambil diameter. Kalau dia bagi diameter bumi, sila bahagi dua. Jangan ambil terus. Macam tu. Jika jisim satelit ialah 1.2 darab 10 kuasa 3 kilogram, hitung daya graviti antara bumi dan satelit itu. Kejap eh. Lisa adik. Ya nak akulah. Lisa. Kejap. Okey, tak apa. Jika jisim satelit ialah 1.2 darab 10 kuasa 3 kilogram. Dah ngasih belum? Bagi kat aku makan. Kat aku tak makan lagi kan? Aku bagi makan. Ini cerit. Aku tengah ngaji. Oh, iya ke? Jika jisim, sorry gangguan. Jika jisim satelit ialah 1.2 kilogram kuasa 3, hitung daya graviti antara bumi dan satelit itu. Dah biasa ya hari ini. So, kita pakai hukum kegravitian semester Newton sebab kita nak kira bumi dan satelit. M besar jisim bumi, M kecil akan jadi jisim satelit. G ni adalah pemalar kegravitian, R tadi kita dah kira tadi, R tadi jejari. So, kita ambil nilai-nilai ni, ni semua R tadi ni dah kira kan? Kira lagi sekali. Masuk dan buat gantian. Dapat jawapan. Jadi ingatlah bila kita nak guna hukum kegravitian semester Newton, soalan tak akan tanya. Nyatakan hukum, nyatakanlah hitung daya kegravitian. Dia tak akan tanya semester Newton tu, tak. Dia akan sebut daya graviti antara bumi dan satelit menunjukkan dua jasad. Bila menunjukkan dua jasad, kita faham dia dah pakai graviti semester Newton. Satu jasad F sama dengan mg. Dua jasad F sama dengan GMM bahagi R kuasa 2. Ataupun GM1 M2 bagi R kuasa 2. Benda yang sama. Jelaskan mengapa satelit tidak jatuh ke bumi. Ini the idea kan? The theory.
tak ada dalam calculation. Satelit digunakan daya memusat yang dibekalkan oleh daya graviti bumi. Ni ayat skema lah. So kalau kamu buat ayat sendiri, mungkin kamu takkan mendapat buat ayat macam ni. Kamu mungkin katakan kerana satelit bergerak dalam lingkungan daya graviti bumi. Kerana satelit, daya yang dialami oleh satelit tidak melebihi daya graviti bumi. Macam tu. Bila dia lebih daripada daya graviti bumi, dia lagi besar daya dia, dia akan terlepas. So dia kena duduk dalam daya graviti bumi, barulah dia tidak jatuh dekat bumi. Macam mana kalau dia kurang sikit? Kurang dia jatuhlah. So dia kena, bila kamu belajar halaju lepas, kamu kena lebih daripada halaju tu baru terkeluar. Kurang daripada halaju tu kamu jatuh orbital tu ke bawah. The idea dia macam tu. Hukum Kepler ketiga, contoh 4, hukum Kepler ketiga menghubungkan tempoh orbit T, bulatan planet dengan jejari orbitnya R. Nyatakan hubungan antara T dan R. Dah ingat kan tadi kan? T kuasa 2 berkadar langsung dengan R kuasa 3. Macam ni saja. Tapi saya bagi ayat macam ni. Tapi dalam exam, jangan tulis macam ni. Ni latihan. Sebab dalam exam, berkadar terus ni, alfa. Ni simbol alfa ni kalau dalam fizik, bukan berkadar terus. Tapi saya masa buat skema ni saya pun malas. Tulis betul-betul T kuasa kedua berkadar terus dengan R kuasa tiga. Jangan tulis simbol alfa. Jadual 4 menyenaraikan tempoh T dan jejari R orbit bulatan bagi tiga planet mengelilingi matahari. Bumi, Marik, Mustari. Gunakan hukum Kepler ketiga untuk menghitung nilai R2 dan T3. Dia bijak kat sini. Bumi ni titik rujuk. So kalau nak cari R2 dia ni, bolehlah pakai hubungan bumi dengan Marik. Kalau nak cari T3 ni, bolehlah pakai bumi dengan Mustari. Kalau tak kata T dengan R tu, apa pun tak apa kan? Tak kata macam mana? Farhin? Buka mic? Mungkin maksudnya kalau kita ganti dengan huruf lain ke Farhin? Selain T dengan R. Macam tu ke maksud dia? Tak boleh nak buka mic. Okey. Tak boleh kot ganti dengan huruf lain. Tak boleh. Kita kena sebut T kuasa 2. Terus nyatakan. Tak boleh. Tak boleh sebab dia ada kuasa 2. Kalau dia tak ada kuasa 2, kita boleh nyatakan berkadar terus. Okey. Tapi sebab dia ada kuasa 2, tak boleh. Kena cakap T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Kena cakap ke T tu menandakan apa? T tu tempoh. Tak payah. Dah cakap dah kat dalam soalan. Tempoh T. So tak payah cakap. Tapi kalau nak cakap boleh. Tempoh T kuasa 3 berkadar terus dengan jejari orbit R kuasa 3. Saya dah jawab kan tadi kan? Jadi ni maklumat daripada jadual tadi. Maklumat daripada jadual tadi. Sama-sama. Ni hukum Kepler ketiga. T1 R1, T2 R2. Berkadar terus. Alamak. Saya tak pandai lagi lah guna saya punya ni. Saya nak tunjuk kat kamu. Saya tak pandai nak conteng kat skrin lagi. Saya pun tak praktis. So, saya nak tulis pun. Tapi kamera ni kan songsong sisi. Nanti kamu nampak terbalik. Takpelah kamu conteng sendiri. T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Jadi bila kita nak jadikan persamaan ni, dia akan letak pemalar. So dia akan jadi T kuasa 2 sama dengan K R kuasa 3. Macam tu lah kan. So bila dia letak pemalar tu dekat depan, dia akan jadi T bahagi R sama dengan K. Sekarang pemalar tu sama, dia sama kan, dia boleh potong balik pemalar sebab tu dia dapat dia boleh dapat persamaan ni. Kena ingat ke? Tak kena ingat. Kamu hanya perlu tahu, ya ubahan. Kamu kena perlu tahu bila T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3, kamu boleh dapat, kalau kamu ada dua persamaan yang sama,
T1, R1, satu persamaan. Persamaan kedua, T1, R2. Kamu samakan, kamu akan dapat bentuk dia macam ni. Betul-betul. Anis, ubahan. Tapi saya tak tahulah kamu belajar dalam Math Form 5 tu. Okeylah tu kau dah belajar. Jadi bila dapat nisbah tu, ambil nilai. So bila kita nak R2, so kita ambil R2, ambil marik dengan bumi. Bumi ada dua-dua, T dengan R. Kita tak boleh ambil marik dengan mustari sebab satu nilai tak ada. Kita kena ambil kena ambil yang tak ada satu nilai je. Kalau marik dengan mustari, dia ada dua nilai yang kita tak tahu. So kita ada empat pun boleh ubah, T1, R1, T2, R2. Jadi kalau kita nak masuk dalam persamaan ni, kita hanya boleh satu saja yang tak ada. Tiga ni kena ada maklumat baru boleh selesaikan. Jadi ganti. Okay, calculation tu tekanlah calculator molek-molek. Salah tekan calculator. Gimana? Ni jangan lupalah. Jari ni dia buat giga-giga. GM. Tu yang dapat 10 kuasa 9 ni. Sekarang tengok. Cikgu Doreen sini 150. Macam mana dapat 150? Darab 10 kuasa 9. Mana datang 10 kuasa 9? Di sini. GM, gigameter. Ya, Farhin. Memang mencari mahu. Lepas tu markah dia dua. Kita confident, kita kira betul. Keluar dia orang pek sesenyum lebar. Padahal mimpi seram. Okay, sekarang kita nak cerita pasal satelit. Ini hal laju linear. Hal laju linear. GM bahagi dengan R campur H. R campur H ni nilai R kecil. Nilai R kecil. GM bahagi dengan R kecil. Tapi sebab buku teks bagi R campur H, saya tulislah R campur H. Tapi kita tahu R campur H ni adalah R kecil. Jarak antara dua objek. Bumi, satelit. Jejari bumi, R besar. Jarak bumi ke satelit. H. Tambah, dapatlah R. Macam tu. Beza hal laju lepas dengan laju linear pada angka duanya. Yang lain tu sama je. Jadi hal laju lepas bermaksud hal laju minimum yang diperlukan untuk objek di permukaan bumi untuk mengatasi daya graviti. So kalau dia dapat atasi daya graviti, dia dah terlepas lah sebab tu hal laju lepas nama dia. Okay, sekarang kita nak bandingkan satelit geopegon dan satelit bukan geopegon. Ada benda-benda yang kita kena tahulah. Satelit-satelit yang dah tak pakai kan, yang dah rosak tu, dia buang ke mana? Tak buang. Jadi bergentayangan di luar bumi. Macam nama hantu pula. Bergentayangan di luar bumi. Dipanggil sebagai sampah-sampah angkasa. Banyak, berapa ribu. 2,000, 3,000 banyaklah nilainya. Dan sentiasa bergerak dengan hal laju yang sangat laju. Dia bergerak. Dia geopegon kan? Dia ikut lah. Cina kan mengorbit. Orbit lah. Lepas tu, itu yang geopegon. Kalau yang bukan geopegon, yang dah jadi sampah, dia bergerak lah. Itu kadang-kadang dia hentam satelit yang geopegon. Itu yang the idea buat cerita dalam cerita Gravity yang Sandra Bullock berlakon dengan George Clooney. George Clooney George Clooney kot, saya pun tak ingat. Tapi macam saya tengok tu sebab Sandra Bullock lah. Okay, satelit geopegon berada dalam orbit khas orbit bumi geopegon. Masih lagi terikat dengan graviti bumi lah. Tempoh orbit dia dalam 24 jam sentiasa berada di atas kedudukan geografi yang sama di permukaan bumi, bergerak mengelilingi bumi dalam arah yang sama dengan arah putaran bumi pada paksinya. Kalau atas kepala kamu ada satelit sampah, langgar ya. Sampah masyarakat bolehlah kita hantar jadi sampah angkasa. Dia berlanggar antara satu sama lain. Tu kadang-kadang satelit yang elok boleh jadi rosak tu kadang-kadang. Dia pun ada juga macam taufan ke angkasa punya, ada jugalah. Tapi saya pun tak ingatlah macam mana. Tapi dia lebih kepada selaran matahari yang ekstrim lah. Okay.
Satelit bukan geopegon, berada dalam orbit yang lebih rendah atau lebih tinggi daripada orbit bumi geopegon. Tempoh orbit kurang atau lebih daripada 24 jam. Berada di atas kedudukan geografi yang berubah-ubah di permukaan bumi. Itulah kalau kita panggil, saya tak ingatlah apa nama Malaysia punya badan tu. So dia bawa lori, dia macam caravan besar dia kan. So nanti dia parking kat padang sekolah kita, dia kata okay sekarang satelit kita nak lalu dekat atas ruang bumi. So kita boleh cakap dengan angkasawan yang ada kat sana. Boleh buat. Masa dulu adalah pernah tengok demo buat dan kagum gila. Macam beberapa saat je dia lalu macam tu lah. Kira dia melintas dekat ruang angkasa Malaysia tu, kita boleh berkomunikasi dengan dia. Syed Muzaffar dah balik Malaysia dah. Tapi macam tu lah cara dia orang cakap dengan Syed Muzaffar tu. Mahal loh nak panggil Syed Muzaffar. Mahal gila. Kalau tak pun jual buku dia berapa ratus unit. Saya nak panggil juga tapi tak tahulah bila dapat buat. Patutnya masa-masa kamu ni, tapi dah ter-COVID ni kan, semua postpone dengan Cikgu Mardia. The idea. So kita tengok contoh 5. Rajah 5 menunjukkan satu satelit geopegon berjisim 1200 kg diletakkan 4.23 × 10^7 meter dari pusat bumi. You ke? Wah, okay. Nilai G dia dah bagi. Macam itulah gambar dia. Bumi, satelit. Nampaklah garak dia. Kan dia labelkan R tu kan? R. Dia dah bagi siap-siap. 4.23 × 10^7 meter dari pusat bumi. Dia dah bagi nilai R siap-siap. Bangga jumpa Syed Muzaffar. Laki orang tu. Apakah maksud satelit geopegon? Satelit geopegon ialah satelit yang kekal pegun pada satu kedudukan bumi. Yang marah Abarin. Saya jumpa Ustaz Don terkepot langsung tak boleh bercakap. Senyum je. Orang suruh bergambar pun saya tak nak. Malu. Nyatakan dua ciri satelit geopegon. Tadilah geopegon. Dia duduk dekat atas geografi dia lah. Dia tidak bergerak. Dan dia orbiting dia sama dengan bumi. 24 jam kan. Orbiting pada arah yang sama. Dia nak dua ciri, kita ada tiga ciri. Hitungkan laju satelit itu. V sama dengan punca kuasa 2 GM bahagi R. Laju lepas dia ada nombor 2 dekat depan. So nilai dia dah bagi, ganti saja. Berhati-hati ketika menekan kalkulator supaya dapat jawapan akhir yang betul. Kuasa-kuasa tu kan, kuasa negatif lah, kuasa positif lah, besar-besar lah tu. Dia tahulah suami saya bercakap satu rumah dengan suami saya, dengar lah. Tak adalah. Soalan ni berapa markah? Yang mana ni? Yang C ke, yang B ke, yang A? Kalau yang C standard 2 markah je. 2 markah je. Satu gantian, satu jawapan akhir. Settle. 2 markah. Daya tarikan bumi terhadap satelit itu. Yang ni yang kita pakai besar-besar tadi. F sama dengan MV kuasa 2 bahagi R kuasa 2. Kenapa kita tak pakai GMM bahagi R? Tengok balik soalan, patah balik belakang. Jauh lagi sikit. Cik, kenapa kita tak pakai GMM bahagi R? Kenapa kita pakai formula ni? Sebab tak ada dua. Adalah dua jasad. Bumi kan? Lebih. Sebab di jisim bumi. Bumi dengan satelit tu kan? Sebab tersalah tekan lagi. Dia nak kamu guna patah balik. Hal laju satelit ni dia kira direct masuk. Pakai maklumat daripada sini, ganti kat sini. Tapi saya tak kira lah kalau pakai GMM dapat jawapan sama tak? Kalkulator pun tak ada.
dia sepatutnya dapat jawapan yang sama. Sebab kita ada jisim satelit, kita ada jisim bumi kan tadi. Kita ada pemalar graviti tak soalan tadi? Ada, dia ada bagi pemalar graviti 6.67. Apakah yang akan berlaku ke atas satelit jika lajunya kurang daripada laju mengorbitnya? Ada tak kisah yang dia boleh je pakai mana-mana, tengok pada maklumat apa yang kita ada. Daya tarikan graviti tu, kita boleh pakai GMM ataupun kita pakai yang melibatkan laju. Kita tengok apa maklumat yang kita ada. Kurang daripada laju mengorbit, satelit tu akan jadi apa? Kebabung. Jatuh ke orbit yang lebih rendah. Nyatakan satu kegunaan satelit geopegon, telekomunikasi. Satu je. Kalau yang... Cikgu, kalau unit kat jawapan yang cikgu letak tu tak salah lah. Eh, kalau unit kat jawapan yang C tu tak letak, salah lah. Salah lah. Salah, salah, salah. Eh, patah balik, patah balik. Unit wajib. Unit ditekankan sangat wajib. Kalau dulu masa KBSM macam ada handicap pada KSSM, kami semua cikgu-cikgu ni berpendapat tak ada unit kosong. Penalti terus tak ada. Markah A kena dengan unit. Ah, yang ni next dia. Tu Newton. Ah, okey. Okey lah, Raja 6. Raja 6 menunjukkan sebuah kapal angkasa A dilancarkan dari permukaan bumi dengan laju V yang mencukupi untuk kapal itu sampai ke bulan. Sebuah kapal angkasa B yang serupa dilancarkan pada arah bertentangan dengan laju yang sama. A dengan B ni kapal yang sama, okey? Kayanya negara ni buat dua kapal angkasa. Kapal angkasa A berjaya sampai ke bulan jika kapal itu sampai pada titik P di sepanjang garis yang menghubungkan bumi dan bulan, di mana daya graviti, graviti salah eja, paduan bumi dan bulan adalah sifar. Adakah titik P lebih dekat dengan bumi atau bulan? Jelaskan. Faham tak soalan ni? Dua, bumi, bumi, babum, kabum, bumi, bulan. Daya graviti bergantung pada jisim, eh. Jisim benda tu juga. Bumi, bulan, kat sepanjang garis tu, kat mana-mana garis ni, dia ada, kat mana-mana garis ni dia ada titik P. Mana-mana garis ni dia ada titik P. So soalan dia tanya, titik P ni, adakah titik P ni dekat dengan bumi atau bulan? Titik P tu di sinikah? So kalau kita bahagi dua garis ni, kita bahagi dua. Bayangkan ada imaginary line kat tengah ni. Adakah titik P itu sebelum garis itu dekat dengan A ni, atau selepas garis itu dekat dengan bulan? Sebab dia kata titik P itu di mana daya graviti paduan bumi dan bulan adalah sifar. Bermaksud daya daripada arah sini, daya pada arah sini, dia berjumpa pada titik P, jumlah daya itu adalah sifar. Bermaksud pada titik tu, kalau ada 10 daya kat sini, ada 10 daya kat sini sebab arah berbeza, 10 tolak 10, kosong. Kalau ada terlebih sikit, bermaksud 9, 9 dengan berapa, tak, ikutlah macam tu. Sebab tu dia kata titik P dekat dengan bulan. Kenapa dia kata titik P dekat dengan bulan? Sebab jisim bulan kecil daripada bumi, bermaksud daya graviti tadi bergantung pada jisim. So kalau jisim dia kecil, daya graviti dia mungkin sekeliling dia macam ni. So kalau jisim dia besar, lebih kurang kamu tiga kali ganda kan dia. Jisim daya graviti dia lagi besar, lagi jauh. Macam tu. Macam matahari, matahari besar. So dia boleh cover banyak planet sampai hujung. Bumi kecil, dapat cover bulan je. Macam tu. Kalau compare bumi dengan matahari lah. Faham tak soalan ni? Faham. Alright. Dalam rajah, tandakan kedudukan P dan tunjukkan arah-arah daya graviti dan bulan pada kapal angkasa itu di P. So, soalan nombor dua ni,
Dalam rajah ni dia dah minta tandakan. So tandakanlah. Agak-agaknya Cikgu Dorian buat dekat je dengan bulan. Suka hati aku je letak. Tapi memang nampak obviously kena dekat dengan bulan. Tak kisahlah kalau kamu nak letak kat depan sikit ke. Tak kisah, janji dalam gambar rajah tu pada jarak dia ni nampak dia lagi dekat dengan bulan. Jadi daya dia satu daya tarik ke bumi, satu daya tarik ke bulan. Berikan anggaran haraju lepas dari bumi dalam kilometer per saat. So ini memang ada dekat dalam buku teks bahagian info. Tak kena kira. Tapi kalau soalan SPM, dia tanya tak benda ni? Soalan SPM, dia tanya apa yang ada dalam DSKV. Dalam bahagian info, info celik apa. Entah dia tulis kat tepi tu pun maklumat-maklumat tambahan tu kan? Dia tak tanya, betul dia tak tanya. Sebab itu adalah extra knowledge. Dia tak tanya. Tapi saya ambil buku, ni latihan ni daripada buku latihan. So saya letak je lah. Jelaskan sama ada kapal angkasa B dapat melepaskan diri daripada tarikan bumi, huraikan gerakan kapal angkasa B. Tadi tanya A, dia tanya B. Tidak. Kapal angkasa B hanya dapat bergerak pada satu jarak yang sama dalam dengan jarak titik P dari bumi kerana daya graviti bumi menarik kapal angkasa B kembali ke bumi. Dia kena ada daya tindak saling kan? Dua jasad kan tindak saling. So kalau sekejap nah, patah balik tengok soalan awal. Tapi sebab dia dah dilancarkan pada arah bertentangan dengan laju yang sama. So kalau dia ni arah bertentangan, soalan dia baca kan, sebuah angkasa B, sebuah kapal angkasa B yang serupa dilancarkan pada arah bertentangan dengan laju yang sama. So bila dia bergerak, A terus pergi sampailah pada jarak P tadi, dia dah boleh lepas daripada laju lepas bumi. Tapi B ni dia akan pergi sampai kat situ, tak ada apa yang nak tarik dia balik. So dia masih lagi duduk terikat dengan graviti bumi. Sebab dia kata dengan laju V yang mencukupi untuk kapal itu sampai ke bulan. B ni tak ada bulan. So dia tarik, nanti dia kena tarik balik semula ke bawah. Macam tu. Sebab tu jawapan dia yang kat sini jelaskan sama ada graviti kapal angkasa B. Salah je lagi. Dapat melepaskan diri daripada tarikan graviti bumi. Jawapan dia tak, huraikan gerakan kapal. Sebab daya graviti bumi menarik kapal B kembali ke bumi. Okey, ni bahagian pengukuhan. Ya betul, dia dah termasuk dekat graviti bulan. Dia dah duduk kat tempat sifar tu. So kalau dia dapat tujah sikit je dia dah termasuk terus. Sebab kat situ ada daya yang dua saling. Tapi yang kat belah sini tak ada daya saling. So dia pergi dia seorang, dia kena tarik balik. Sebab dia jadi objek yang kena tarik. Bulan tangkap dia. At the back, apa? Macam mana? Back of the moon, macam mana entah lagu tu aku lupa. Tak nyanyi tapi tak ingat. Rajah 1.1 menunjukkan seorang atlet. Ini soalan exam korang kan? Memutar tukul besi berjisim 7 kilo dalam satu acara sukan. Korang salah berjemaah. Yang ni betul, yang ni ramai betul daya memusat. Allah, bila dia swing macam ni, Yiva, Andre. Memusat lah tu, bulatan. Tuan pun tak tahu. Yang ni ramai betul. Yang ini ramai salah. Tandakan pada rajah. Tapi soalan ni saya tak bagi kamu. Gila kau nak tanda dalam Google Form macam mana nak buat. Tandakan pada rajah 1.2 arah daya F dan yang anda nyatakan dalam A. Satu. Oh, itu lagu Michael Bublé. Kan? So dia tarik ke arah orang tu. Sebenarnya kalau orang yang naik kuda tu kan, buat pusat kan, baling kan. So kalau dia tak pandai, dia tak belajar fizik. Dia kira practice make perfect je. Tapi kalau dia salah dengan kelajuan yang tak betul, ketika dia baling, tali tu jatuh, tali balik sebenarnya. Siapa tengok Tom and Jerry, pernah tengoklah Tom nak tangkap Jerry, buat macam tu, dia tangkap diri dia balik. Macam tu. Sebab daya tu akan tarik ke arah dia.
Jadi dia kata jika tukuk itu bergerak dengan laju seragam 25 meter per saat, hitung daya dinyatakan dalam S1 yang bertindak ke atas tukuk itu. So yang ni formula dia ni, laju seragam V kuasa 2F sama dengan bahagi dengan 2. Ni apa formula dia? Tak balik maklumat, aku pun lupa. MV kuasa 2 per R. MV kuasa 2 bagi R. Saya pun lupa, saya tak ingat formula. MV kuasa 2 bahagi R. F sama dengan M, okay ni M. R 2 meter apa? MV, ni V dia bagi. Okay, terima kasih Haras. Bagaimanakah pergerakan tukul itu apabila atlet tersebut melepaskan tali? Apabila dia bergerak dalam betul-betul dalam bentuk bulatan dia, benda tu sentiasa bergerak dalam tangent. Macam tu lah dia idea tukul besi. Dia memang hayun sekuat tenaga dan dia lepas dia akan pergi lurus. Kenapa tukul besi tu dia tak pergi melantun pergi ke tempat lain? Ada juga kes dia pergi melantun ke tempat lain. Sebab tu dia buat kepungan besi macam tu. Ada juga kes kalau baru-baru belajar tukul besi tu, pergi belakang. Macam orang main bowling, baling bola-bowling ke depan, kawan saya baling bola-bowling ke belakang. Kena screen komputer kat situ. Kita orang tak tahu nak gelak kan ataupun nak kesian sebab kena bayar screen komputer tu pecah kan. Dan sama juga dengan keadaan dia. So macam mana dia boleh secara logiknya bila dah duduk dalam gerakan membulat tu dia akan bergerak pada tangent lurus. Tangent ketika dia dilepaskan, tak kira lah kat mana-mana point dia terus pergi lurus. Kalau jawab tukar besi itu menjauh atlet, tak boleh. Itu logik saja. Fiziknya pada tangent. Tapi kalau dalam exam tak ada idea, bubuh je lah. Manalah tahu. Satu Malaysia buat jawapan tu, terpaksalah lembaga peperiksaan terima. Dia macam tu kadang-kadang, trend-trend, the idea belajar-belajar ni kan. Apakah yang dimasukkan dengan hal laju lepas? Okey, ni semua orang tahulah hal laju minimum tadi untuk mengatasi daya graviti terlepas kat angkasa. Satu objek dilancarkan dengan hal laju V dari permukaan bumi, diberi jisim bumi dan jejari bumi, hitung hal laju lepas. V sama dengan punca kuasa 2, GM bahagi R. Betul. Saya pun tak ingat formula dia. Dia fikir kejap. So unit dia, hal laju MS negatif 1. Macam tu. Okay, soalan lagi. Apakah yang, yang ni menarik. Apakah yang akan berlaku pada objek itu jika dilancarkan dengan hal laju? Dia bagi dalam bentuk formula. Sebenarnya dia tanya kurang daripada hal laju lepas, sama dengan hal laju lepas, lebih daripada hal laju lepas. Dia boleh je tulis dalam perkataan kan? Tapi dia nak jadikan soalan ni aras tinggi, dia bagi formula. Tara, tara, tara. Kurang jatuh, sama akan ikut orbital, lebih terkeluarlah, terkeluar terus. Akan terlepas dari bumi. Ke infinity tu tak tulis pun tak apa. Tidak kembali pun tak apa. So kalau mencintai seseorang, janganlah sebut aku mencintaimu melebihi hal laju lepas yang ada. Tak kembali lah. Okay, soalan seterusnya. Okay, ini Dina punya infografik. Cantik dia buat. Tapi saya tak boleh nak enlarge sebab dia hantar kat saya dalam bentuk PDF kan. So saya okey je. Dina yang hantar. Okey, kita tengok. Saya sikit. Okey lah, terlebih masa sikit. Ni filem Gravity lah. Don't Let Go. Kita berlasarkan apa? Malapetaka di stesen. Ni masa dia nak masuk dalam atmosfera bumi. Dia berlakon dalam studionya. So kalau kita tengok kat situ terbakar kan sebab dia laju. Sebab tu dia bila masuk atmosfera bumi sebenarnya dia bergerak ke belakang. Macam tu. Antara yang saya dalam cerita tu jauh tapi nanti perempuan tu hidup, yang mati tu lelaki tu. So ini yang saya cerita pasal hidden figures tu. Dia lebih kepada, ni based on true story, dia lebih cerita pasal macam mana masa tu komputer IBM tu baru buat.
So diorang ni lagi power daripada komputer IBM tu lah. So yang ni, ni cerita romantik, fiction ni kan? Space Between Us. Ketika angkasawan ni nak pergi marik, rupanya dia pregnant. Tapi dia try, dia tak nak abort anak dia. So anak dia lahir dalam perjalanan dia ke marik dan dia matilah. So budak ni membesar dengan banyak masalah tapi dia nak balik bumi. So bila dia balik bumi, dia tak boleh duduk lama. Sampai ada satu keadaan tu, graviti bumi tu menyebabkan tulang dia rapuh. So untuk dia balik, badan dia kena, tulang dia buat operation yang tempat kelahiran roket. Korang ni kelakar tu lah. Apa, kena balut tulang dia dengan nano carbon nak bagi berat. Kalau tidak, agaknya kalau tak berat, agaknya tulang dia rapuh kan, dia balik bumi ni, tiba-tiba jadi sotong. Rapuh tulang. So kat sini kalau tengok cerita ni, abaikan fak roman-roman tu sebab dia teenage punya romance. Dia punya kesan graviti terhadap tumbuhbesaran manusia tu memang dia portray cantik lah. So dia ada awet, awet dia pula lah training nak pergi marik, nak duduk dengan dia. So, cantik lah. Okay. Sesuai tu kita koyam sekarang kan, jadi haram kahwin kan. Okay, itu saja untuk hari ni. Ada nak tanya tak? Cikgu. Ya. Yeah. Yang soalan sebelum ni boleh saya tengok sekejap balik tak? Yang tadi da 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 da. Yang ni kah? Sebelum lagi. Da 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 da. Ni dia minta halat laju lepas kan? Salah, saya salah kira. Yang formula cikgu kasi ni formula halat laju lepas ke? Yang dua tu formula apa? Dua, saya tak masuk dua ke. Yang ni halat laju apa? Ini hal laju linear. Oh, saya salah kira. Terima kasih. Confident, okay, yeah. Yes tadi. Rupanya salah. Mari kita betul kejap. Dan langsung korang ada ni. Nanti kan saya lupa nak betulkan. Tara, tara, tara. Satu eh. Ni kan? So, saya kena letak dua kat depan dia, betul? So, kat sini saya kena letak dua. Lepas tu saya kena letak darab. Berapa jawapan saya? Tak ada calculator? Ada tak ada calculator? Tak ada, tak payahlah. Jenuh nak nembak ngiru lah, tak apa. Tak apa, tak apa, tak apa. Settle. Nanti saya kirim. Nanti saya kirim. Apalah ni? Nanti saya kirim. Okay, ada lagi nak tanya yang lain? Tak apalah, Yam. Okay, kalau tak ada. Oh, 1200. Oh, okay. Kalau tak ada, kita berhenti kat sini. Hari Selasa ke kita? 12,000. Baik. Hari apa, hari Selasa ya ke kita? Hari Selasa tak ada kelas. Deka. Hari Rabu kita sambung foto elektrik kuantum. Okay, itu saja. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih, Cikgu. Bye, Cikgu. Bye. Terima kasih, Cikgu. Bye, Yasmin.